Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, saya ingin memberikan tips bagaimana cara mencegah dan mengobati ya akibat dari penyakit COVID ya, virus COVID ya, yaitu satu dengan ini mandi air panas ya. Kita tengok garam dapur ini bisa mengobati virus-virus yang masuk ya, habis pulang dari kerja masukkan, taburkan garam dapur di air panas. Mungkin sampai mendidih. Ya, udah mendidih. Oke, lalu keluarkan air yang telah dipanaskan yang dikasih garam tadi di tempat untuk mandi tadi. Oke, keluarkan semuanya. Nah, air sudah bisa digunakan untuk mandi. Itulah sedikit tip dari saya untuk mencegah dan mengobati COVID ya, akibat COVID yang agar kita terhindar dari virus tersebut dan bisa menghilangkan virus tersebut. Ya. Baiklah, terima kasih sedikit. Tips dari saya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rasa keluhan enggak? Enggak ada ya? Nanti bagus, kalian tidur loh habis vaksin biasanya.